Lionel Messi menjadi pemanis dalam kemenangan besar Barcelona atas Alaves pada laga pekan ke-23 Liga Spanyol 2020-2021. Pemegang 6 Ballon d'Or itu menyumbang brace alias 2 gol untuk membantu Barcelona menghajar Alaves dengan skor 5-1. Menariknya, sepasang gol Messi terjadi dari tembakan jarak jauh. Gol kedua sang superstar, yakni pada menit ke-75, paling menyita perhatian karena tercipta lewat proses yang keren. Dari luar kotak penalti, Messi melepaskan tembakan kaki kiri yang membuat bola melesat kencang bak rudal menuju pojok atas gawang. Inside Messi pulls the shot, hits the post and into the other corner, and this will be Barcelona 2 Alaves 0, and that was vintage Leon. And into the back of the net again, and it's 4-1, and Messi has settled this with a little bit of help from his friends. What a goal of Lionel Messi, another goal from outside the box. Tembakan Messi bikin kiper Alaves, Ferdinando Pacheco, hanya bisa terpaku dan bingung harus berbuat apa. Tidak hanya kiper lawan yang terpukau, pelatih Barca, Ronald Koeman pun juga sempat kagum melihat gol rudal La Pulga. Kemenangan telak ini membuat Messi dan kawan-kawan berhasil meraih 3 poin di kandang lawan. Gimana, seru banget dong pastinya. Iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kalau kamu lihat aja FGD Football. See you.